dan guru selebritas seluruh korup berwarna hitam tentunya. Sementara rimanya terkibuk kesebelasan Patir Putra Mandala. Mereka menempati sektor sebelah kanan tugas sebab berkongsi pertandingan. Mari kita kembali tentunya bersatukan bersama-sama dengan mata kita ke seluruh bosan. Lapangan sepak bola pasca pasirnya kita bola pertama baru saja berlangsung. Mengawal semua tekanan coba dilakukan para pemain terkibuk kesebelasan Persigar lewat. Satu pemain tentunya mencuri tari bola lewat dengan Ali Kamara. Datang mencoba lewat dengan Haikal Gilbert sudah lewat dengan kaki dia terputar-putar. Arahkan catat kesebelasan sementara mencoba diri permainan bersama lewat pemain Abil Hasani. Ditangkap dari arah bola lewat teman Gumarang Zaya. Tarik mundur ke belakang kembali Abil Hasani tentunya mengingat permainan. Diperhatikan lewat teman Gumarang Zaya. Berhasil teman Arahkan lewat teman Abil. Sementara mencoba satu dua sentuh untuk menjatuhkan. Para pemain terkibuk kesebelasan tentunya bagi Patir Putra Mandala. Umpan terobosan berbahaya lepaskan tendangan. Para pemain terkibuk kesebelasan Patir Putra Mandala merupakan bagaimana para pemain selalu menjadi andalan bagi
mempertaruhkan reputasi para agen tentu yang berada di belakang tim Putri Kesempatan Fadil Putra Mandala mungkin lagi bro. Terima kasih tentunya Bung Rozak Negara Saputra kembali ke lapangan, menerapkan kembali tentunya bersama dengan tim-timnya dari Saira Parma tentunya. Bagaimana Bang Adiata Gebul juga terus hadir. Apa-apa kemarin dilakukan Rokel yang tahun lalu kata di kiri dan juga Ali Akbar. Rasanya di masih Ali Akbar Rasanya di lepaskan sebuah terobosan kita dan tutup ke Lucia bersabar. Bagaimana baca konsentrasi pertahanan tim Kibu Kesebelasan. Tentunya bagaimana tim tersebut tadi Rokel yang tahun Ali Kamara hilang. Sebuah kontra bola tahun Ali Kamara. Kemudian lupa saya ucapkan terima kasih atas umat dan pelaku berikutnya tentunya dari mantan para nomor satu Kepala Desa Desa Palasari. Bahkan SPD tentunya merupakan tentunya bagaimana merupakan ketua PAC dari Partai Demokrat yang memberikan bagaimana sebuah pelatih sebuah kertas berwarna biru dua kertas Rp100 di pertandingan dengan sempatan para serba ini kembali ke tengah lapangan menerapkan kembali juga terlupa saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan tentunya bagaimana panas keamanan dari Polsek Glegok yang juga terus hadir di pertandingan dengan sempatan para serba ini memburu dia tadi bola lewat teman Wandi kita nantikan kembali masih Wandi tentunya lepaskan sudah tendangan tadi arahkan umpan ke mulut gawang sementara mencoba kembali bagaimana bermain sepertinya lapangan di buruk habis para pemain tim Kibu Kesebelasan di pertandingan Haikal arahkan pemain Gabel Costa masih Gabel Costa tentunya berpikir kembali playoff pertandingan arahkan ke Gabel Costa mencoba merangsang Gabel Costa masih Gabel Costa berpikir kembali masih Gabel Costa tampil prima turun pemain Gabel Costa bahwa menciptakan gol pertama dari tim Kibu Kesebelasan Patrick Budiman dalam tarik mundur ke belakang berpikir kembali arahkan satu umpan melebar ke kiri dengan terang sementara Wadi lepaskan tendangan umpan Kovita lupa sebuah tanjukan kepala dengan tukus tentunya bagaimana pemain Aldinai atau juga Alukan Marah dari Pekibu Kesebelasan tentunya Patir Putra Mandala di pertandingan tidak sempatan berhasil dari Ibu Rasa Muda bahwa dibilang tentunya bagaimana penampilan tim Kibu Kesebelasan tim Patir paling siap untuk diikuti bagaimana Patir Rewet pasti akan 2023 artinya tentunya bagaimana Bos Onto Abu Rupurnama Bapak Sinan Edo mengingat bagaimana target juara di kompetisi pasca 2023 menjaga Muda betul sekali mengalami keberawalan mereka berada di kursi terang atau di dalam pertandingan sore ini mencoba mereka langsung bahwa sudah rekrutan para pemain yang memang memiliki sebuah kualitas cukup baik itu dulu mengalami lagi bro terima kasih Ali Kamara bahaya kamu setelah nonton dan juga setelah berlangsung sebuah umpan melaju dengan kertas warna-warni oh berbeda korosan silakan bagaimana satu kertas merah biru ungu dan juga bagaimana kuning dijumlahkan menjadi Rp175.000 yang diterima tentunya bagaimana Bapak Sekres Edo Sadewu di pertandingan tidak sempatan para serta ini berhentikan kembali bukan sebuah permasalahan tentunya harus berganti jersey untuk Kibu Kesebelasan tentunya bagaimana tim Kibu Kesebelasan tim Patir berhentikan kembali ada nama Bilal di logo jersey tim Kibu Kesebelasan tim Patir berhentikan kembali Bilal merupakan tentunya bagaimana putra dari Bang Jawa Wahyudi di pertandingan di kesempatan pada sore ini. Nah, lewat di mana kembali ke lapangan. Arahkan buat pelanggung yang berusak. Anda bisa melihat tentunya bagaimana baru bisa keluar dalam sebuah tekanan para pemain tim Kibu Kesempatan tentunya. Terlihat tentunya bagaimana ya ketika para pemain tim Kibu Kesempatan terbesar. Betul melakukan masih besar dalam politik ini. Tentunya bagaimana ada sebuah frustrasi. Kesalahan itu dilakukan bagaimana para pemain tim Kibu Kesempatan Patrick Budiman dalam berusaha saudara. Betul sekali bagi alami Kibu. Presi ketat dilakukan para pemain dari Kibu Kesempatan Patrick Putra Mandala. Mereka pun tidak ingin kehilangan poin di pertandingan babak atau putaran pertama dalam pertandingan sore ini. Mereka cukup menikmati permainan dalam pertandingan sore hari ini, Bung Yalabi Gibro. Terima kasih tentunya, Bung. Rezat Negara Satu dan terus dalam dalam mata tentunya. Bagaimana rekan-rekan pemburu konten tentunya bagaimana sendiri duduk. Lalu berofisial tempat dulu didikan. Bos Pak Robert dan tentunya bagaimana Bos Bumi Bapak Gaul. Dilihat di kubu langsung ini bagaimana rekan-rekan channel RTV yang sama-sama hasil pilih ini. Tertentunya pada sore ini. Perhatikan kembali 2-0 betul-betul menikmati permainan. Bukumu kesempatan tim Patir Putra Mandala. 1-2 sentuhan tadi lepaskan tendangan umpan terupas. Memburuhlah teman Haikal baru tarik mundur ke belakang. Gabel Costa kembali Erwin. Rianto putar-putar masih Erwin. Rianto putar-putar tentunya. Memperhatikan kembali tarik mundur ke belakang. Sementara terus memberikan bagaimana sebuah pressing para pemain di tim Kibu Kesebelasan. Tim tersingkir di pertandingan para seri kali lepas juga tembakan tadi. Arahkan umpan ke mulut gawang Ali Akbar Sanjari. Masih Ali Akbar Sanjari. Kirimkan sudah Haikal. Masih Haikal. Berikutnya tadi bola Haikal. Umpan crossing berbahaya. Tembakan begitu keras tentunya. Lepas dan tentunya bagaimana
mana Budi Jauh untuk itu kesebelasan Patir Putra Mandala di pertandingan penutup pantang para selesai di Putra Tukar kembali. Putra Tukar kembali yang berujak 2-0 tentunya bagaimana betul-betul menikmati permainan dan dapat tentunya bagaimana para pemain dari tim itu kesebelasan Patir mencoba mengadakan bagaimana kesempatan untuk mulai sampai ke gambar kosa dikira juga oleh Budi Jauh berujak Sambra. Tapi yang masuk dalam tetap bagaimana Aris terpusat, ketika bagaimana
Pasir Pasir Laut bagi para pasukan Pati Jawa yang juga akan menangani tim-tim kesehatan dan karantina sejahtera di kompetisi sepak bola Pasir Kap 2023. Tentunya juga akan menggelar bagi turnamen kompetisi separuh khusus lantas sesuai dengan perhelatan turnamen kompetisi anggota TNI Arif Budiman di lapangan sepak bola Pasir Kap 2023. Tentunya kembali ke dalam lapangan alurkan dia tadi bola oleh Akbar Rajani kirimkan semula teman Haikal masih Haikal tentunya diperhatikan ke pemain muda dari tim-tim kesehatan Pasir Putra Mandala lepaskan tendangan umpan Purbasari arahkan luar teman Budigol diperhatikan kepada masih Budigol lakukan terusan bahaya luar tembakan keras lepaskan bagaimana teman Budigol sebuah arah bola yang sempat masuk lebar dan kembali hanya selanjutnya semua pendengar saja diperhatikan sudah terpapas pada seluruh lagi diperhatikan kembali diperhatikan kembali Bapak Erwin Zubet yang punya sampu juga berusaha hadir tentunya di kesempatan pada seri yang diperhatikan mencoba kembali harus segen mencoba kembali tentunya perhatikan bola keluar meninggalkan laga pertandingan pertandingan di kesempatan pada seri yang diperhatikan kembali terima kasih atas perhatian pelatih tersebut tentunya kedua kertas berwarna biru dari tentunya pemilik rantai mas bagaimana ayah Zono upah tembakan Rp50.000 juga jatuh menjadi Rp150.000 di kritan bagaimana ayah Zono berdiri bertentunya para segi mas jatuhkan gamel kota sempat tegukan bahaya dan jadi bahaya tentunya sudah tempat mempercoba dilepas teman jatuh kota di pertandingan di kesempatan para segi diperhatikan kembali ambil alih kembali permainan diperhatikan kembali masyarakat sementara sebuah tim kesehatan tersisar ditahan dari arah bola tarik mundur ke belakang berhentikan baiklah proses tadi tentunya dengan perasaan terpaksa mengalihkan kesempatan dari tim kesehatan tersisar berhentikan kembali arahkan kembali bola nomor punggung 10 pemain pas kiri lepaskan semua tembakan antar gempas sebelum gawang Abdul Hasani memberikan bagaimana sebuah gangguan masih Abdul diperhatikan kembali masih pas kiri tentunya Mas Nuri tadi tentunya diperhatikan kembali yang pasti bukan Mas Rojak diperhatikan di suara masih tenang lakukan penetrasi kita ada Mas Nuri masih Mas Nuri lepaskan satu pun mencoba kembali berapa teman di barang saya diperhatikan sudah pantai juga sudah benar masih pantai juga sudah benar para pelatih dia para pencet kesempat bola untuk butuh menarik untuk melaporkan juga berdiri untuk seluas dua pertama kembali akan diserkelah oleh rekan kerabat yang ada tuh Rojak di kuasa Sibra dan sudah laporannya ya kembali lagi kita warga terjadi sebuah pelanggan karena dilakukan tentunya bahwa ini di belakang dari sudut pengetahuan berpikir dalam permainan sore hari ini yang membuahkan tendangan bebas di luar area kotak penalti masih dalam tatapan pertandingan Pasir Putra Mandala dan untuk Adul Purnama dalam pertandingan sore hari ini juga sebagai pasangan pemain Roy Tambur yang masih memberikan sebuah motivasi kepada tim sudut kesempatan Pasir Putra Mandala satu gelar di bidik tentunya untuk turnamen pasca tentunya mereka akan menyandangkan gelar di awal tahun 2023 tentunya awal yang baik bagi tim sudut kesempatan Pasir Putra Mandala setelah mereka harus berlama berapa kali mereka berharap tidak tentunya atau harus tidak tentunya harus meredam sejenak tentunya untuk tidak ikut serta di gelar Open Turnamen 32 ini namun kembali ada pasca ini dua pilihan saya masuk ini yang lebih kibro ya mirip sekali memandikan dilepaskan diri dia ke pojok dalam kembali kali ini
ujung tombak yang sempat tidak mandul di beberapa waktu terakhir tentunya kembali memberikan sebuah kepercayaan diri para pemain dari grup kesebelasan Pasir Putra Mandala di bawah sekujur pemain Michael Tahir ada di dalam pertandingan sore hari ini yang mendapatkan kepercayaan langsung dari Bikos tentunya bersombong Ayu Purnama dan juga tentunya Bapak Sekjen Juru Sanilu dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan dengan terang Sumatera mencoba RTC atau putar-putar Rakan untuk kembali kita nantikan Ali kali ini mencoba Ali Kamara. Kita nantikan mencoba aja Ali Kamara. Masih Ali Kamara. Saya Ali Kamara. Dari jauh mereka tentunya kita mendapatkan apresiasi tentunya